diantar Kodim 509, Basarnas, kemudian teman-teman relawan ada 78 ya, hari ini latihan bersama. Ini kita gunakan juga dibantu dengan PDAM. Kita melakukan pelatihannya di dari Malang di depan PDAM. Seperti itu lah kalau kondisinya. Capaiannya kita dalam kesiapsiagaan satu aja nih yang kita ambil hari ini latihan, itu untuk bencana banjir gitu. Apa aja yang disiapkan untuk kita hari ini? Kita siapkan ada sekitar 8 perahu dengan ngopelnya, motornya, tentelnya, kemudian tenda, tenda pengungsian, posko, itu dan mobil dapur umum. Kalau yang terjadi pengalaman kita yang terbesar di tahun 2021 itu kita ada 187 titik banjir. Tapi di tahun 2022 ini memang kondisinya kan kita nggak bisa memprediksi alam. Halo guys, jumpa lagi dengan Aris. Selamat datang, kami ucapkan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi. Kami ucapkan selamat datang kepada Pak Kapolres Metro Bekasi. Dan juga selamat datang, kami ucapkan kepada Bapak Kasih 0509 Kabupaten Bekasi. Dalam acara sosialisasi dan simulasi tanggap bencana BPBD Kabupaten Bekasi. Untuk dapat mengambil gambar karena acara akan segera dimulai, mohon berkenan untuk tidak berada di depan. Tamu VIP, silakan. Dari simulasi tanggap bencana ini sebagai niat baik kami untuk berbuat sesuatu yang Kabupaten Bekasi. Sekda sekaligus merupakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bekasi, Pak Pres, Pak Kasdi, Pak Dirut. Sekarang ini kata Bekasi selalu siap siaga dan menjadi tangguh dalam hari setiap bencana yang ada. Demikian pemberkaitan yang dapat saya sampaikan. Kiranya berkenan Pak Sekda, Pak Kapolres, dan Pak Kasdim untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Demikian, terima kasih. Kalau tadi ke pelaksanaan BNPB menyampaikan salam tangguh, saya mengajak mumpung masih hangat, kalau Kabupaten Bekasi. Ayo. Suara sana belum banyak. Kabupaten Bekasi. Satu. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Bupati yang terpilih oleh Pak Sekda. Terima kasih banyak hadirannya Pak Kasdim, wakil Pak Dandim, Ketua Direktur Utama BPDAM. Hal-hal yang sifatnya emergensi yang kemudian itu menjadi kekuatan sosial kita, bahwa Kabupaten Bekasi memiliki tim-tim tangguh seperti yang kita siapkan hari ini. Dan masa-masa pandemi, masa-masa Omikron memberikan pembelajaran kepada kita bahwa siapapun kita tidak bisa berbuat sendirian. Siapapun entitas kita tidak bisa melangkah sendirian. Karena itu keterikatan tim, keterikatan sebagai sebuah entitas pemerintah yang kemudian menghadapi dan berhadapan dengan persoalan-persoalan sosial, menghadapi musuh yang sama, itu menjadi kekuatan yang sangat penting di sini. Dan sesuai dengan informasi dari BMKG, mungkin mudah-mudahan sudah agak menurun, tetapi ketika kita menghadapi pandemi, persoalan sosial yang lain juga muncul. Pak Sekda, kami laporkan persoalan-persoalan sosial berkaitan dengan germing lades juga tidak mengenal pandemi. Demikian pula pandemi juga tidak mengenal situasi. Kemudian dinamika kebencanaan juga kita melihat berbagai daerah juga mengalami puting beliung, banjir di Serang. Jadi kita seperti tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan.
tapi kita yakinkan bahwa apapun yang terjadi, kita tetap solid, kita tetap mempunyai cara-cara bertindak yang lebih kompak, semua entitas, mudah-mudahan Tuhan membalas semua kebaikan Bapak-Ibu semuanya, semua keikhlasan dari Bapak-Ibu semua untuk melakukan dan melayani masyarakat Kabupaten Bekasi. Saya rasa demikian, selamat berlatih untuk semua yang terlibat. Terima kasih untuk panitia yang sudah menyiapkan. Luar biasa nih Pak Bupati, ada karpet di tengah, di pinggir kali. pelatih, kepada pelatih, mudah report tim, dari BPPD, dari tim SAR, saya mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Tuhan membalas dengan berkah yang berlimpah kali ganda. Terima kasih. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan disampaikan oleh Kasdim 0509, Bapak Mayor Infantri Dasim Tawai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasekda, yang mewakili Bapak Bupati, Bapak Polres, BPBD, Kepala PDAM, Pegasasi, SAR, kemudian tim penggiat bencana dan seluruh jajaran yang hadir kesempatan hari ini dalam rangka menyaksikan bulan bencana. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini kita bisa silaturahmi dalam rangka latihan simulasi penanggulangan bencana. Mohon izin pada kesempatan yang berbahagia ini dan tim tidak bisa hadir secara pribadi karena beliau sedang menerima pengarahan dari Pak Pandam dan Pak Kapolda juga hari ini hadir dari Kodam Jaya. Jadi beliau tidak bisa hadir karena melakukan latihan simulasi penanggulangan bencana. Selama pelaksanaan latihan, satu kuncinya, jaga faktor keamanan. Yang kedua, selama pelaksanaan latihan, sesuaikan dengan ketentuan SOP yang berlaku, dan serius dalam pelaksanaan latihan. Istilahnya, lebih baik kita mandi keringat dalam latihan, daripada kita mandi darah dalam pertempuran. Tapi kalau kita mandi darah, adanya bencana, korban pada saat terjadi bencana itu, tapi kita tidak harapkan pelaksanaannya. Mungkin itu aja, mungkin dengan adanya kegiatan latihan ini lebih terjalin lagi, lebih sinergis lagi, lebih dinamis lagi dalam kita menghadapi kesiapan apabila terjadi adanya bencana. Jadi siapa berbuat apa sudah minimal sudah siap dan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Itu aja, mohon izin, terima kasih atas semua kegiatan. Mudah-mudahan proses kegiatan berjalan, simulasi ini aman dan aktif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Bapak Dr. Andes Dede Supriyadi MM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kasdim beserta jajaran. Yang saya hormati para pelaksana BPBD beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Camat Cikarang Pusat. Yang saya hormati Satpol PP atau yang mewakili, yang saya hormati para peserta latihan gabungan simulasi tanggap darurat bencana serta para tamu undangan yang berbahagia. Izinkan permohonan maaf dari Bapak Bupati tidak bisa hadir secara pribadi dan beliau memerintahkan saya untuk menghadiri acara ini. Izin saya membacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat hadir bersama pada kegiatan pembukaan kegiatan lahetihan gabungan simulasi tanggap darurat bencana tingkat Kabupaten Bekasi. Salawat serta salam juga kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menutup, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Tadi Pak Kapolres sudah menyampaikan, sekarang Pak Kapolres sudah membumi sekarang ini. Jadi penutup setiap sambutan beliau selalu dengan pantun. Pergi beli kurma di toko serbaguna. Mari bersinergi bersama dalam mengatasi penanggulangan bencana. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berkasihkan kepada Aisyah Manu untuk diberikan kepada Bupati Bekasi bahwa hampir di seluruh titik tanggung sudah dalam keadaan serius.